Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Siapa yang tidak kenal dengan pengasas tudung ID Juma, iaitu Nor Juma Habib yang juga merupakan usahawan berjaya, dahulunya merupakan pengacara televisyen sebelum mendirikan rumah tangga bersama Muhammad Nazim iaitu adik kepada Datuk Seri Najib Razak. Menurut rekod, mereka kini dikatakan sudah bercerai. Hasil perkahwinan tersebut, Nor Juma dikurniakan 3 cahaya mata. Terbaru, timbul gosip yang agak panas apabila Nor Juma mengatakan dirinya sudah bernikah dengan Sultan Brunei dan kini menggelarkan dirinya sebagai permaisuri. Perkara tersebut ditulis di dalam satu artikel di sebuah blog hiburan dan media. Menurut blog berkenaan, Nor Juma mendakwa dirinya adalah Cik Puan Sultan Brunei, malah mengugut jika ada yang tidak memanggilnya dengan gelaran tersebut. Nor Juma juga dikatakan bakal dikeluarkan waran tangkap terhadapnya kerana menghina mahkamah atas keingkarannya mengikut perintah yang ditetapkan. Mahkamah turut memerintahkan pembayaran ganti rugi sebanyak RM260,000 beserta permohonan maaf di media cetak dan surat khabar rasmi oleh Nor Juma terhadap sebuah syarikat. Ini berikutan kes penyebaran fitnah oleh Nor Juma terhadap syarikat terbabit sekitar tahun 2018 dan 2020. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.